Pecinta durian langsung merapat yuk, kalau enggak nanti menyesal loh. Soalnya di Kabupaten Sidrap ada pusat kuliner buah durian yang dijamin kualitasnya. Rumah durian ini berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Poros Parepare, Pangkajene, dan menjadi tempat banyak macam durian unggulan dari berbagai daerah. Nah, langsung kita coba ya guys. Saat dibelah, aromanya tuh benar-benar kuat banget. Warna kuning duriannya juga cerah dan tampak menggoda ya. Lihat tuh, ukuran daging duriannya aja udah besar dan melimpah dong. Saat digigit, langsung terasa deh tekstur daging durian yang benar-benar nikmat dan juga lembut. Oh iya, karena ketebalan dagingnya, durian ini dijamin bikin puas deh saat masuk ke mulut. Pokoknya, mantap dimakan sendiri atau bareng keluarga dan kerabat terdekat. Selain itu, Rumah Durian juga menyediakan olahan kuliner lezat seperti pancake durian yang menggunakan 100% daging durian murni dan juga asli. Rasanya yang lembut, creamy, dan chewy, beneran bikin sejuk di mulut, apalagi kalau baru keluar dari kulkas. Oh iya, pancake durian ini tidak menggunakan bahan pengawet ya, sehingga makanan ini hanya dapat bertahan 2-3 jam setelah keluar dari kulkas. Jadi kalau soal kualitas, benar-benar terjaga deh. Selanjutnya, kita nyobain es buah duriannya yuk. Sumpah, kesegaran dari es buah durian ini sangat terasa loh. Daging durian yang tebal benar-benar menggoda dan nikmat saat disantap. Tidak hanya itu, kesegaran es buah ini juga didukung oleh campuran buah lainnya seperti semangka, melon, dan pepaya dengan susu kental manis sebagai pelengkap yang membuat rasanya semakin nendang. Cocok banget deh masuk dalam list jajanan di kala haus Belanda. Tersedia juga nih daging durian.